guys, welcome to channel Kutu Coklat. Dan kali ini kita akan memainkan game TCG Card Shop Simulator. Dan di sini seperti yang kalian tahu, gue di sini adalah seorang hobi tentang game kartu ya. Jadi, gue akan mencoba game yang satu ini. Yuk, mari kita langsung new game saja. Di sini kartunya itu namanya ini ya, Tetramon. Semoga gue bisa mendapatkan kartu yang gue inginkan nanti. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Nah, ini dia toko kita, Tetramon. Saya keluar dari ini hari kerjaan saya untuk membuka toko kartu saya sendiri. Oke. Tokonya apa ya? Kukar Shop. Kukar Shop. Kok jelek ya? Kukartu. Salah, jelek ya. Kutoko kartu. Kutoko kartu. Oke. Yes. Akhirnya. Sekarang guys, kita punya nama toko kartu kita, yaitu Kutoko kartu. Oke, kita langsung masuk aja. Open pawn. Oh, terus kita harus nge-stock ya. Ini kan pawnnya. Terus stock order. Pesan ini kah? Coba kita jualan, kita langsung pesan berapa ya? 4 dulu deh. Oke. Ini gue coba-coba dulu nih, guys. Bentar, kok ini ada banyak ya? Oh, open dulu. Astaga. Harus di open dulu, guys. Oh, dia tuh 4 biji tuh isinya 32 ini tuh. Oke. Siap. Harganya belum ditaruh. Oke. Karena ini toko masih baru buka, guys. Kita coba langsung set aja harganya. Harga yang paling mahal itu marketplace-nya berarti di $3, tapi rata-rata orang jual tuh di $1.65. Gua lupa harga belinya. Tapi ya udahlah, mari kita taruh sekitar. Wah, kemahalan, guys. Ya udah round aja ya, paling aman ya. Oke, segituan lah. Oke. Oh, ini harusnya udah gue bisa buka toko nih. Oke, kita buka, guys, sambil kita masukin barang. Tapi kita belum punya meja, belum punya apa ya? Aduh, nutupin lagi. Semoga udah ketaruh tuh. Apa nih? Buset. Sekali belanjanya banyak, guys. Bentar, ini berapa banyak nih? Untung aja udah kehitung ya. Oh, seperti itu, guys. Gampang sekali. 32 diterimanya 32. Oke. Udahlah, tutuplah, ngapain ngasih kembalian? Udah, bos. Ini gimana caranya ya? Oh, spasi doang, guys. Astaga. Berapa tuh? $12. Oke. Kelihatannya masih banyak sih. Toko kartu. Mau mampir? Yes, dia mampir, guys. Kita butuh 2 transaksi lagi. Kelihatannya sih masih sepi ya, guys. Wah, ini nggak bisa lagi. Kalau di simulator yang lain tuh biasanya ada hadiah-hadiah
Ini loh, kalau gua munggut-munggut, ternyata nggak bisa, guys. $10. Yang dikasih $10. Sudah selesai. Terima kasih. Sangat gampang ya kita membuka toko kartu, guys. Langsung ada pembelinya soalnya. Hai, Bang. Mau belanja? Silakan, Bang. Rambutnya kayak si iShow Speed, guys. Tapi sayangnya dia badannya lebih gede ya. Ace. Hey. Lu sih maling, awas lu ya. $48. Oh, apa nih? Balikin $4. Grab card pack. Oh, gua harus buka ya packnya. Oke. Jadi kita ambil packnya. Bisa nggak? Eh, udah aku pencet loh. Gimana caranya? Oh, klik kanan. Open pack. Apakah gua hoki? Mari kita lihat, guys. Pack pertama kita. Apa nih? Crobip. Kayak ini ya, kartu-kartu Pokemon, guys. Flammy. Batrang. Siden. Ini foil nih, guys. Esmeri. Dapet. Kita untung, guys. Dari $2, kita dapat kartu $9. Nice. Nice banget. Dari $2 kita profit $18. Ntar kerja dulu, guys. Kerja. Kalau nggak, ntar toko kita nggak ada pemasukan. Jangan buka-buka doang. 28. Oke. Bang, bau banget, Bang. Abang wibu ya? Tampangnya sih nggak wibu, guys. Tapi dia bau. 38. Oke. Udah, Bang. Pulang aja, Bang. Bau, Bang. Kita buka pack selanjutnya. Dapat yang emas. Tapi banyak yang baru loh. Astaga, gua main skip-skip aja lagi. Masih untung $3 lah. Boleh lah. Pack yang mana ya? Ini kali. Kebanyakan. Ya udahlah. Bentar ya. Gua nggak buka dulu deh. Ada pembeli, guys. 22. Balikin $8. Aduh, ini bapak-bapak. Bau, guys. $12. Oke, balikin $3. Bentar, stok kartu kita menipis, guys. Apakah kita sudah bisa membeli yang bagus? Ya udah, ini dulu deh. Oke, barangnya udah dateng. Bisa ditahan tuh. Gua kirain nggak bisa, guys. Gua nggak ada waktu nih buat buka. Berapa tuh? $22. Aduh, Bang. Gua mau buka satu pack lagi. Nggak dikasih napas gua, guys. Ini jadi fokus jualan. Nggak perlu kembalian. Oke. Mbak, kembalian $2. Ya udah, gua ambil satu buat gua buka deh. Let's go. Langsung cuan kita, guys. $14 langsung. Oke. Gupi.
Nice, tapi setidaknya masih cuan ya. Oh, bisa beli ini meja, guys. DIY kah? Nah, kita beli meja. Buset, yang datang langsung gede, guys. Sekalian kita beli stok kali ya. Oke. Aduh, tolong, saya butuh kasir sepertinya, guys. Banyak sekali. Terima kasih, Bang. Anda baik sekali. 44. Sip. Gue belum nyoba sih kalau nggak gue kembaliin duit ini. Kembalian, guys. Oke, selesai. Masih ada. Wah, jangan dong. Oh, masih ada 2 pack, guys. Hampir aja gue buang. Gak cuan gue. Yaudah, gue buka ini dulu deh. Nah. Banyak sekali, Bang. Let's go. Berapa tuh? 52. 52. Oh, bisa pakai keyboard. Enak dong. Oh, dia mau main. Bang, gak ada teman mainnya, Bang. Gimana dong? Kayak gue harus belanja lagi deh. Wah, Bang. Satu pack doang, Bang. Kembaliannya ngerepotin lagi. Cantik-cantik. Belanjanya banyak, guys. Saya suka ini. 32. Teng. Oke, kita restock tapi langsung box ya. Ini harganya kita taruh di round aja. Round udah cukup menguntungkan sih. Jadi harusnya cukup. Mari kita belanja lagi. Gue untung nggak sih? Apa karena gue udah belanja ya? Jadinya modal gue kekurang banyak, guys. Berapa tuh? 26. Sip. Throw. Sip. Kok kayak gini lama, guys. Jadi mendingan gue beli aja deh meja lagi. Gini deh, 2 deh langsung. Gue kasih jarak kali ya. Nah, cukup lah segini. Ya, nggak sempit-sempit banget lah ya. Masih bisa dilewatin, guys. Mereka main, guys. Bentar. Kartu-kartunya mereka macem-macem ya. Terus mainnya gimana, Bang? Gue yang pemilik toko masih belum ngerti, Bang. Lampu gelap. Nah, mari kita nyimak, guys. Mereka main kayak gimana? Plototin doang, guys. Canda. Sumpah. Kayak mereka tuh pegang satu kartu, limanya dipelototin doang, guys. Sama 4 kartu di bawah ya, di field. Sepertinya saya harus mengstok ini juga deh, yang booster. Mari kita beli yang booster ini dulu deh.
Sip. Bang. Bang. Dari mana dia, guys? Sumpah. Ini orang dari mana? Hey. Lu enggak maling kan? Awas aja lu maling. Mereka datang-datang main doang, guys. Enter to start next day. Mereka masih main. Ya udahlah, mari kita mencoba next day ya, guys. Oh, mereka main dapat duit juga. Astaga. Salah dong gua. Bentar, tadi tuh ada yang beli box, guys, tapi nggak gua layanin. Satu keranjang box gua hilang. Ya. Yaudah bang, masuk bang. Kayak gua harus nunggu mereka balik, gua tutup dulu baru gua closing. Gitu, guys. $32. Kembalian $4. Oh, dia beli satu box. Nice. Pembelian box pertama kita. 38. Hai, Bang. Oh, dua box. Wow. 52. Oke. 52. Hey. Bentar. Bentar, guys. Ada pembeli. Mereka puas ya sama harganya. Oke. Nggak perlu kembalian. Gua tuh pengen coba buka stok ini lagi, guys. Eh, ini udah bisa dibeli. Ini dulu deh. Oke. Oh, bentar, Bang. Makasih, Bang. Udah belanja, Bang. 52. Kembalian $8. Aduh, Bang. Oh, pas. 14. Sip. Hah? Gimana? Kok boxnya langsung hilang? Dia cuma ngambil satu loh. Ya rugi lagi dong gua. Ah, ini gua rotate bisa nggak sih? Gua giniin aja dah. Nah. Ya hilang, guys. Loh, kok cuma 3 doang? Ini bisa dimaling ya? Wah, ngaco nih gamenya. Oke, nggak perlu kembalian. Gue belanja stok lagi deh, mau gak mau, guys. Wah, ini gue rungkat nih, lama-lama begini nih. Wuh! Diborong! 178. Waduh, kembaliannya banyak nih. Sip! Terima kasih, Bang.
Oh, nice. Kayaknya satu lagi harus gue ganti sih. Gue ganti dengan yang di bawah ini nanti. Jadi kita jualan yang ada dulu, belanja ini lagi deh. Atau enggak ini satu deh. Biar ada jenisnya, guys. Kayak lebih cuan tuh jualan ini juga. Booster. Ada sisa satu. Au, kembaliannya lumayan juga. Thank you. Apa tuh? Oh, dia nyari sleeve, guys. Gue masih belum punya sleeve. Hai bang. Halo. Oh, kita harus beli ini ya. Card table. Ah, $400, guys. $400. Udahlah, kita cari cuan dulu deh. Aduh, dia ngambil yang sleeve lagi, guys. Terima kasih. Oh, kembalian. Kita harus ngumpulin duit buat ini. $3. Buat beli meja. Card ini ya. Kembali $8. Nice. Kalau udah gini enak nih. Ya, tapi mejanya nggak cukup, guys. Di sini tuh enak ya. Mereka kalau main tuh kita dapat duit, guys. Kayak rental meja gitu loh. TCG price. Oh, kita bisa jual. Bisa jual, guys. Bisa sampai $3. Ya udah, kita coba ganti harganya dulu deh, guys. Lumayan nih untungnya. Market price. Ah, Ron aja deh. Market price aja deh yang ini. Sumpah. Gue ikutin market aja tuh yang booster mereka, biar mereka beli yang box-box terus. Karena harusnya booster tuh harganya lebih mahal daripada kalian beli box. Gua tuh pengen beli lemari satu lagi sih, guys, biar ini banyak gitu. Tapi namanya kita baru buka toko. Ingat, kita harus progress, guys. Step by step, nggak bisa langsung. Kalau nggak, kita ntar gegabah. Wah, tidak akan cukup. Bentar, apa nih? Oh, bisa, bisa ini ya, bisa bikin event, guys. Nice. Waduh, kita bisa rekrut kasir. Makasih, bang. Gelap banget. Toko kartu. Aduh, lagi sepi, guys. Ah, ini ada yang lewat nih. Semoga dia masuk. Kita tunggu, guys. Kita jaga aja. Ayo, bang. Sini, bang. Anda harus belanja kartu supaya saya bisa membeli meja. Meja kartu. Tapi jangan dulu, guys. Barang kita udah mau habis. Tuh, udah mau habis, guys. Gak bisa nih. Gak bisa. Dia datang. Bang, kenapa, bang?
Wah, ini parah nih, pasti main deck jorok nih, guys. Abang sampai teriak-teriak nih yang satu. Ya udah, Bang, belanja aja, Bang. Nah, gitu, Bang. Makasih, Bang. Oke, 15. Kembalian 1 2 3 4. Alah. Mak. Nah. Ada sendnya itu loh, ngeselin sumpah. $3.60. Yap. Eh, kita udah bisa beli meja. Tapi stok kita. Ya udah guys, kita coba lagi ya. Bertahan dulu dengan beli stok. Ini aja satu sama booster kayaknya menguntungkan deh. Jadi kita beli guys, ini dulu. Oke, Bang. Wow, diambil semua. Nice. 78. Kembali. Nah. Aduh, Bang. Bau banget, Bang. Tolong, Bang. Belanja apa tuh dia? Oh, belanja box. 1 26. Ah, dikit lagi udah bisa. Ini kalau stok kita udah aman, kita tinggal beli meja. Nice, dapat dolar lagi pas mereka main. Bang, itu ntar pada risi, Bang, lagi main kartu. Lu samperin begitu, Bang. Wah. Ayo dong, dikit lagi nih, gua udah bisa beli meja nih. Nice, akhirnya gue udah bisa beli meja. Bukan meja, card table. Hehe. Tapi duit gue langsung habis. Ya udah. Datang lagi duitnya. Kembali $8. Gue taruh sini deh. Kok gak bisa ya? Ya udahlah. Terus ini gue taruh apa ya? Dari yang paling mahal deh. Gak bisa. Oke. Yang paling-paling mahal ini gue jual-jual dah. Salah ya gue. Harusnya gue taruh yang paling mahal tuh ngadep keluar ya, biar bisa dilihat orang, guys. Ini harganya marketplace. Ini sambil kita tutup deh. Wah, ada yang belanja, guys. Nice. 27.36. Wow, kembali $14. Gede banget, Bang, duitnya, Bang. Masih ada yang main lagi. Gua menjual-jual dulu, guys, kartu yang gua dapetin kali ini. Tapi nanti gua bakalan gak nyari lagi sih. Tenang aja, guys. Buat modal toko kartu kita. Sell kartu customer 10. Nice. Jadi ini bakalan dibeli sama mereka juga ya.
Bang, gimana kalau gua duduk main, Bang? Tapi gua nggak punya deck, gimana dong? Oh, pas banget ya, habis guys. Yaudah nih, kita tinggal nunggu mereka aja nih. Apa kita langsung udahan deh? Yaudah guys, kita balik next day aja deh. Oh, ini tuh kalau misalkan nggak kita tungguin langsung tutup tuh mereka kayak kecewa gitu sih. Revenue kita sehari ini tuh 973. Tapi kita belum profit ya, karena kita beli itu tadi meja kartu sama yang lain, guys. Ya, oke lah. Masih belum profit, tapi kita pendapatannya 973, tinggal beda selisih dikit doang padahal gue beli meja. Oke, kita lanjut ke day 3. Tapi sebelum gue buka toko gue, kayaknya gue record cukup lama guys, jadi kita udahan dulu untuk video kali ini. Mungkin selanjutnya gue bakalan lanjut di live stream aja. Oke, thank you banget guys yang udah mampir ke channel Kutu Coklat ini. Dan kita akan ketemu lagi di next video. Bye-bye.